ribu, ini uang jajan aku, dan berarti aku habis 600 ribu, itu pasti, untuk makan dan bensin. Sisanya adalah 400 ribu. 200 ribu untuk belanja bulanan, kebutuhan kos lebih tepatnya, dan 200 ribu ini untuk jalan-jalan. Aku selalu nyisihin uang untuk jalan-jalan, kenapa? Karena aku gak mau terlalu stres, kita udah capek kerja, udah capek cari uang, harus bisa nyenengin diri sendiri, walaupun sedikit. Disclaimer juga, ini aku udah ngelakuin trials and error yang banyak, dan uang jajan segini yang pas di aku. Makasih! Karena video aku ternyata rame dan banyak macam pendapat, jadi let's make it clear. Jadi 1 juta per bulan itu memang untuk makan, bensin, plus jajan. Nah, kalau kalian ada yang pengeluarannya di bawah aku, kalian udah hebat banget. Dan kalau ada yang di atas aku pun, kalian juga udah hebat. Kalian udah bisa nentuin pengeluaran kalian sendiri, yang pastinya aku yakin itu nyaman untuk kalian. Nah, kalau sisanya kayaknya aku boros deh, Kak. Kalau kalian sadar, memang masih ada pengeluaran yang berlebih yang masih bisa kalian tekan. Tekan dari sekarang. Lakuin trials and error di diri kalian. Buat keuangan itu menjadi nyaman untuk kalian. Karena ini balik lagi ke lifestyle. Dan ingat untuk mikirin kebahagiaan kalian. Oke? Makasih! Hai, yaudah sekalian aku spill uang kosan, skincare, dan lain-lainnya. Jadi kosan aku itu kan kosongan, harganya 800 ribu, sama listrik 200 ribu. Ini listrik paling banyak ya, biasanya itu 100 ribu, kalau ada sisa dari yang 200 ribu ini. Lalu skincare itu 500 sampai 600 ribu selama 2 bulan, berarti 300 ribu kan per bulan. Untuk internet atau pulsa itu aku 200 ribu, 150 ribunya untuk beli kuota, 50 ribunya untuk beli pulsa. Nah, kalau urusan nabung, aku 30-40% dari gaji aku. Jadi setelah aku nabung, sisanya baru aku split semuanya ke pengeluaran ini. Semoga sedikit membantu ya. Makasih.